Sorry ya gue telat ya. Lu udah nunggu lama ya? Gue cerita gak ya soal beasiswa itu sama Roman? Gue sebenarnya pengen banget. Tapi itu artinya gue harus pisah sama Roman. Jangan ada kebohongan lagi di rumah ini. Please. Sekecil apapun itu, ya. Aku tadi dapat email, Pak. Terus aku print. Sayang. Kamu hebat sekali. Papa bangga sekali sama kamu. Ya Allah. Kamu kenapa diam aja? Kamu gak suka ini? Ya, ini kan impian kamu bisa sekolah musik di Rumania. Lihat ini. Aku gak bakal ambil beasiswa itu, Pak. Kenapa? Aku gak bisa ninggalin papa. Aku gak mau. Sayang, kamu itu gak usah khawatirin papa. Papa kan baik-baik saja. Kamu, jangan pernah tinggalkan impian kamu. Cuma buat papa. Kejar ini. Keputusan aku udah bulat, Pak. Aku gak bakal ambil ini. Aku gak bakal ambil beasiswa ini. Aku berangkat sekolah dulu ya, Pak. Baik-baik ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh. Kenapa Wulan segitu kekehnya ya nolak beasiswa impiannya dia? Mana Roman? Kok belum datang sih? Katanya mau jemput gue. Lan. Sorry ya gue telat ya. Lu udah nunggu lama ya? Gue cerita gak ya soal beasiswa itu sama Roman? Gue sebenarnya pengen banget. Tapi itu artinya gue harus pisah sama Roman. Lan. Lu jangan marah ya sama gue ya, Lan ya. Jangan ya. Apalagi sampai mikir buat ninggalin gue. Lu ngomong apaan sih? Kok tiba-tiba mikir kalau gue bakal ninggalin lo? Soalnya tadi gue mimpi buruk. Di mimpi gue itu kita ketemu dan lu bilang sama gue kalau hari ini adalah pertemuan terakhir kita. Enggak kan? Lan, jawab dong. Enggak kan? Yang gue mimpiin itu enggak benar kan? Iya kan? Cie, yang takut banget pisah sama gue. Untuk. Takut banget ya? Apaan sih? Orang lagi serius malah bercanda. Gue duluan aja. Loh, gue sama siapa? Man! Kok dia tinggal sih? Gak bisa diajak bercanda banget sih. Tuh dia ngambek. Nyebelin banget sih tuh orang. Kenapa? Takut ya ditinggal sama gue? Cie.
lama aja bikin gue kesel terus, tau gak? Berarti bagus. Berarti kita berdua itu sama-sama takut kehilangan. Tapi kayaknya ya, lo sih yang paling takut kehilangan gue. Ih, ngaco. Oh, berarti enggak. Iya. Yeah. Maksud gue... Udah, gue udah tau kok. Lo pasti mau jawab, iya man, gue takut banget kehilangan lo. Takut banget, man. Yaudah, yuk berangkat yuk. Nih helmnya. Udah, yuk naik. Man. Hah? Lain kali, helmnya jangan kegedean. Ya udahlah. Oke. Siap. Kenapa masalah ini harus terjadi sama aku, ya Allah? Kuatkan hatiku, ya Allah. Tolong kuatkan, ya Allah. Maaf, Pak. Ini HP-nya Nurulan ketinggalan di kamar. Kok bisa ketinggalan? Tumben, Ulan ceroboh kayak begini. Ya sudah, biar saya antar ini ke sekolah. Baik, Pak. Permisi. Hari kali gue bawa. Tuh. Bagus deh. Iyalah gue. Emang lo. Dikasih agenda dibalikin. Kasih gelang gak dipake. Hei. Kalau mau ngomong tuh dipikir dulu. Jangan asal nuduh. Gue gak nuduh, gue ngomong. Agenda ini ada di tangan lo sih? Kan udah gue buang. Ya, emang waktu itu lo buang. Tapi, pas gue ngeliat lo buang agenda ini, dan lo pergi, gue langsung ke tempat satu untuk ngambil itu. Ini sih bukti yang gak bisa dibantahkan lagi. Kalau ternyata Wulandari udah tergila-gila sama Roman Arbani. Iya kan? Roman sama Wulan? Di tempat umum kayak gini aja, mereka berani berduaan kayak gitu. Gak punya malu apa? Setahu gue, yang tergila-gila itu Roman Arbani ke Wulandari. Buktinya adalah, waktu lo bikin surat buat Sam, lo lupa naruh nama Sam di situ. Tapi lo malah nulis nama lo di surat itu. Terbukti kan, yang tergila-gila duluan itu siapa? Sorry ya, itu gue gak sengaja. Tapi, gue liat keren juga. Siapa? Gue. Keren. Emang iya? Baru tahu. Kacamata gue yang keren.
bener kan, lo tuh gila-gila sama gue dari pandangan pertama. Iya kan? Gue? Lo kali, udahlah. Lo tuh harusnya jujur aja sama gue. Udah lah, Man. Kita kan udah pacaran. Gak usah ada yang tutup-tutupin. Gue gak nutup-nutupin. Lo tuh, jujur dong sama gue. Lo aja. Gue, lo. 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 Lo.